Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jam. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang cara bagaimana memotong tali jam atau rantai jam teman-teman. Rantai jamnya tampilannya kayak gini teman-teman. Nah, ini putih, ini hitam, katanya bahannya sama. Dan juga rantai Seiko 5 teman-teman sama kayak gini tampilannya teman-teman ya, modelnya juga sama dan cara memotongnya pun juga sama. Nah, ini teman-teman ya tampilannya. Nah, jamnya merek Swiss Army Seiko 5 atau Guess, tapi yang biasa teman-teman, bukan yang asli loh. Nah, jam yang biasa, jam KW lah istilahnya. Oke teman-teman, tidak pakai lama, langsung aja kita ke pokok intinya. Kita mulai aja teman-teman ya, cara memotong tali jam atau rantai jam dengan mudah dan praktis. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama ini teman, kita buka kuncinya dulu teman-teman ya, yang ini. Nah, ini gak usah dibuka pernya ini teman-teman, gak buka pernya ini kan kadang namanya orang baru mencoba susah masangnya teman. Ini langsung aja dipotong talinya begini teman-teman. Peralatannya ini tang, yang kedua ada pisau, pisaunya juga begini teman-teman, pisau dapur juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama begini teman-teman ya, ini tang, ini tali jamnya atau rantai jamnya. Biar motornya seimbang, kiri kanan juga boleh, terserah mau berapa motornya, apa dua-dua, apa dua kiri dua kanan, apa dua kanan dua kiri juga boleh, terserah kita maunya berapa. Oke teman-teman, pertama kita begini teman-teman, ini tampilannya begini ya teman-teman ya, ini yang praktis saja teman-teman, yang cepat aja, yang gampang lah gitu. Nah, ini teman-teman dijepit pakai tang ini teman-teman, ini lah dijepitnya begini, tapi dibaliknya teman-teman yang dijepit di sininya. Oke, kita potong berapa, kita potong dua, kita hitung ya, satu dua, kita potong dua. Oke, kita patahin aja nih teman-teman. Nah, kita patahin aja begini teman-teman. Nah begini teman-teman ya. Nah, kita patahin kan ada ronggang, ada ringgang tengah-tengahnya teman-teman. Nah, tengah-tengahnya ada ringgang teman-teman ya. Nah, kita hitung satu dua sebelah sini lagi. Kita jepit lagi. Kita patahin lagi teman-teman ya. Oke, nah udah ringgang begitu teman-teman ya. Kita ambil pisau. Ini udah ringgang. Ini udah ringgang. Ini udah ringgang nih teman-teman. Ini udah ringgang. Nah yang ini juga udah ringgang. Nah sekarang kita patahin tadi pakai tang ya. Oke. Sekarang kita buka pakai pisau teman-teman nih. Pisau yang dua ini teman-teman ya. Pisau dapur juga boleh. Ini pisau. Tapi jangan yang tipis, pisaunya yang tebal lah. Oke, kita buka mana ringgang tadi teman-teman. Yang ringgang tadi teman-teman. Nah, ini yang ringgang tadi ya. Kita buka congkel aja lah, congkel. Karena kita congkel. Nah, udah ringgang, kita buka begini. Teman-teman ya, kita buka. Buka ya. Ini lagi teman-teman. Mana ringgang tadi? Kita hitung. Satu, dua. Ini ringgang teman-teman ya. Kita contoh lagi. Sampai sampai. Ringgang banget, baru kita buka. Buka lagi. Oke, udah selesai kita potong teman-teman. Tinggal masangnya lagi. Masangnya begini aja teman-teman. Oh, kita gantungin aja nih teman-teman. Ini ada kuncinya yang ringgang tadi. Kita masukin yang lubangnya ke sini teman-teman. Nah, udah nyangkut dia teman-teman. Sekarang kita rapatin pakai tang.
air. Jadi cara pakai begini. Lihat. Nah, di sebelah sini lagi teman-teman. Di kanan. Di kanan kita rapatin. Oke, kayak gini. Fit. Kita rapatin. Sip. Nah, jam udah selesai kita potong. Gampang kan teman-teman, nggak sulit. Daripada dibawa ke tukang jam, bayarnya sekian-sekian, mending dipotong sendiri teman-teman. Nah, caranya gampang kok, nggak susah. Nah, begitu juga dengan yang di sebelahnya sini teman-teman. Cara motongnya juga sama. Nah, begitu juga dengan yang ini, cuman beda warnanya doang. Cara motongnya sama teman-teman ya. Oke, cuman begitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan teman mengerti sampai di sini. Nah, kalau misalnya ragu teman, pokoknya kiri kanan motongnya sama dengan model terkait tadi. Tidak ada perubahan, rantainya kan sama kiri kanan. Oke teman-teman, nah, cuma sekian dulu ya. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya. Oke, selamat jumpa. Assalamualaikum.